Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan sanak semua? Semoga dan sanak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bis dikemudikan oleh Andris. Bener, aku makasih. Naik transport, mantap. Makan, makanya mama bilang mana ini maskernya, pakai maskernya. Ah, belum sampai lagi. Dah. Sudah bang. Ini jangan nangis, abang. Pertama pukul 10.46. Kita ngobrol-ngobrol lah sama Bang. Nah, gimana perjalanan kemarin dari Sumbar ke Jakarta, Bang? Alhamdulillah, lancar. Si Junyo gimana? Masih macet, Bang. Kemarin datang ke Jakarta berapa lama macetnya, Bang? Babe lagi TikTok kan. Agen Sukabumi. Ini Atul Ikhlas. Pua, barang nomor apa, Pua? 0812-1273-8069. Coba ulangi, Pua. 0812-1273-8069. Apua, Deni Atul Ikhlas. Deni Atul Ikhlas. Kalau Don Sanak yang berada di Sukabumi sekitarnya, kalau ingin pesan dan beli tiket, silakan hubungi saudara Deni Atul Ikhlas atau Apua. Aldo Mariza dan driver senior dari PT Transport Express Jaya, Babe Boyong Sahril. B. Dari tahun berapa Babe di Tranek Group? Kan kemarin udah dijelaskan semua. Sama siapa? Sama Pak Andi langsung. Babenya lagi sibuk nih. Babe lagi TikTokan, nggak mau diganggu. Bukan TikTokan. Ada yang nelpon. Oh, ada yang nelpon. Halo, assalamualaikum. Di mana? Inilah pandangan ke depan. Area smoking. Dalam area smoking ada toilet, bantal, selimut.
sana. Ke petukangan. Perwakilan Transfer Express Jaya di Kreo. Penumpang sedia dari Transport Express Jaya dengan Bapak siapa Pak? Bapak Noviar tadi naik di Kreo tujuan Payakumbuh. Benar Pak ya, tujuan Payakumbuh? Berapa orang Pak? 3 orang. Bapak ini tinggalnya di Tanjung Priuk, tetanggaan. Tetanggaan di Priok Permai. Ya, masjid. Masjid Persis. Turun nanti di Payakumbuh.
Tujuan Payakumbuh. Bapak Noviar. Satu, dua, tiga. Tiga orang. Rencana berapa hari di kampung, Pak? Tahu. Keadaan itu. Keadaan pulang kampung melihat orang tua lagi sakit. Ya, Pak, semoga selamat dalam perjalanan, selamat sampai tujuan. Yeah.
numpang-numpang transport menunggu. Tiba di Terminal Poris pukul 12.19, menaikkan beberapa orang penumpang. Netral Excellent bertolak pukul 12.22 dari Terminal Poris Pelawat tujuan Ranah Minang. Semoga selamat dalam perjalanan, selamat sampai tujuan. Amin. Sekian video singkat dengan Tranek Netral Excellent Kampung Rambutan Poris Pelawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.